Sempat lesu beberapa bulan terakhir, kini okupansi tamu hotel di Kabupaten Jember mulai mengalami peningkatan. Selain karena libur panjang pekan kemarin, kenaikan okupansi ini dikarenakan jumlah kunjungan dinas dan wisata juga menjadi faktor utama warga luar kota menginap di Jember. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, pihak pengelola hotel pun menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seperti yang terlihat di salah satu hotel bintang 4 di Jember ini, okupansi kunjungan menginap di hotelnya mulai membaik beberapa pekan terakhir. Selain karena status new normal, faktor kunjungan dinas antar wilayah serta wisata berpengaruh kepada jumlah tamu hotel. Selain itu, penerapan protokol kesehatan yang ketat juga mempengaruhi tamu hotel yang ingin menginap. Dengan standar prokes yang tinggi, pengunjung merasa aman dan nyaman untuk menginap di hotel tersebut. Salah satu tamu hotel, Febriana, mengaku ke Jember karena kunjungan kerja yang diharuskan datang ke kota Jember. Dirinya lebih memilih menginap di hotel yang sudah berstandar protokol kesehatan sebagai antisipasi penularan COVID-19. Apa saja tadi Mbak, dari masuk sampai ke kamar? Waktu saya masuk, saya disuruh cuci tangan, lalu dicek suhu, lalu pakai hand sanitizer juga. Dengan pelayanan ini gimana tanggapannya Mbak? Menurut saya baik sih, karena nggak semua tempat kan masih menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau di sini saya jamin keamanannya terbaik. Sementara itu, menurut General Manager Aston Jember, peningkatan tamu hotel telah mencapai 75% di pekan kemarin. Angka tersebut naik cukup signifikan daripada periode bulan Mei hingga Agustus, dengan jumlah tamu yang menginap tidak sampai 40%. Selain itu, untuk penerapan protokol kesehatan, selain memberlakukan tamu hotel memakai masker, mencuci tangan, serta ukur suhu tubuh dengan termogan. Pihak hotel juga menggunakan alat UV LED untuk mensterilisasi ruang kamar dari virus COVID-19. Okupansi kita mengalami peningkatannya, terutama di minggu-minggu terakhir. Di long weekend kemarin kita sempat menyentuh hampir 75%. Jadi kalau sebelumnya kisaran antara 60-65, kemarin di long weekend kita bisa nyampe 70%. Untuk standarisasi protokol kesehatan di sini gimana Pak? Saat ini kita sesuai dengan protokoler COVID yang dianjurkan dari pemerintah ya. Kalau di kamar kita menggunakan UV lamp juga, kita sudah memakai UV ya, ultraviolet itu untuk sterilisasi kamar kita. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.